Halo semuanya, nama gue Dizuto dan selamat datang kembali di gameplay Fatal Frame bagian kedua. Ikuzo. Lanjut. Kemana tadi ya? Kita dapat kunci, cuy. Brass key namanya. Mana tadi tuh? Oh, ini dia. Tapi buat yang mana ya pintunya? Oh, pintu yang atas ya tadi, yang di lantai 2 dan di apa? Yang di pintu tengah. Yang di ruangan tengah kan naik tangga tuh. Nah, di atas tuh kalau enggak salah ada pintu. Kalau enggak salah. Nah. Siapa tahu ya. Kuncinya buat yang di situ. Cutscene lagi, cuy. Ada yang lari, anjir. Oke. Bener kan disuruh ke atas? Oke. Halo, Abang Mafuyu bukan? Abang Mafuyu di mana? Abang Mafuyu. Nah, ini brass key. Kita pakai di sini. Use the brass key. It's unlocked. Thanks. Ih, gelap, cuy. Anjir, assalamualaikum. Wah, apa nih? Kelap-kerlip. There is an old urn. Urn itu artinya apa, cuy? Ada foto cewek. Oh. Gua butuh kelap-kelipnya doang, cuy. Research scrap. Aduh, buku dong. Ritual, ayo tentang ritual, cuy. Ritualnya dijalankan bulan Desember. Ya, tentang ritual lah. Pokoknya kan buku-bukunya pasti intinya itu, cuy. Intinya apa, ada persembahan manusia gitu. Terus tar dia diikat pakai tali sampai putus palanya, tangannya gitu. Sadis dah. Earth lagi, cuy. Kita darahnya aman kan ya? Aman lah. Kita mencoba earth-nya. Punya 5. Oke. Mana ada item lagi? Ini bisa dibuka enggak? Ini apa sih? Pintu bukan sih? Oh iya, cuy, bener. Harau. Jangan langsung masuk, cuy. Ini aku salah. Salah pencet. Harau. Oh, ini keluar, cuy. Ke balkon. Oh, tuh ada kelap-kelip tuh di situ tuh. Ada penampakan tadi. There's something in the dark. Herb medicine. Oke. Okay. Dapat herb banyak banget. Oke, okay, kita masuk lagi lah. Itu. Di sini ada apa nih? Ini nih. Looks like an old brazier. There's so much dust inside it that I can see the bottom. Banyak debu. Itu lagi tempat apa, anjir? Oh, ini ada pintu. Brother Mafuyu. Oh, ini tempat save, cuy. Oke, okay, kita save dulu. Oke, ini tempat apa nih? Gue udah nge-save barusan. Ada kerap-kerlip. Wih, ada boneka Jepang, cuy. There's an audio tape in front of the doll. Red tape. Oh, research one. Kok Miku palanya nengok sana sih? Ada apa ya? Coba kita ini. The damnus has warped. The drawers won't budge. Oh, itu tuh ada kerap-kerlip lagi, cuy. Apa nih? There are several pieces of paper. They look like part of the red notebook. Oh. Folklorist name Ryozomu Nakata. Oke. Kayak doang, anjir, gak dibaca. Oke. There's something inside the drawer. Oke, okay, type 14, keren. Apalagi nih banyak kimono. Ada pintu kecil, cuy. Ada pintu kecil. There's a small door here, but it's nailed shut. I can't open it. Lah, terus kemana lagi kita? Ini ada peta gak sih di sini? Oh, ada, cuy, peta. Ini tempat safe. Kita dari sini ya. Ini tadi balkon. Coba tuh ada pintu lagi tuh di situ. Kita dari mana? Gue lupa, anjir. Oke. Keluar aja dah. Oke, kita keluar. Tadi gue lupa asal dari kita masuknya dari mana. Kayaknya dari sini dah. Nah, terus tadi sini ada pintu kalau di peta. Nah, ini nih. Ada pintu di sini nih. Lah. The sliding screen paper is torn. I can see into the room. Rows of old book, a library. Oh, itu ada library di sini. Ah, ini pintu ini maksudnya nih. Coba bisa nggak? Oh, bisa. Halo. Miku madep ke sini. Oh, ada lemari lagi nih. Muncul lagi nih suatu nih. Oh, enggak. Thanks. Apa tuh? There's lore of film. Oh, tape 37. Konsol tuh kalau apa yang hijau gitu apa lebih kuat dari yang biru gitu, ngurut tar. Ada yang biru, ada yang hijau. Kalau nggak salah, merah. Halo. Yang baju merah jangan sampai lolos. Oh, itu tuh. Ada api biru. Look marks on my body. Just like Koji. Who is Koji? Kayak tadi gue baca dah. Ada di dokumen-dokumennya. There are several pieces of paper.
Ah, yalah. Red Notebook lagi. Mr. Takamine Nesbook. Oke, ini kalau mau baca guys, silahkan guys. Ntar ceritain ke gue ya. Oke, ya baju merah jangan sampai lolos tadi ada penampakan cewek berbaju merah, cuy. Kemana nih kita? Apa tuh anjir? Kameranya berubah sendiri. Ngagetin anjir. Ini ada kerap klip, Miku ambil. Ada herb medicine. Oke, ini ada pintu. Coba kita cek. Halo, apa katanya? The door is stuck fast. I tried pulling on it but it wouldn't budge. Enggak bisa berarti. Ke sini berarti. Ini apa sih ini tangga ya? Oh iya tangga. Enggak kelihatan. Cutscene dong. Halo Abang Mafuyu, udah ketemu belum nih anjir? Tuh, cuy. Ah, itu bukan Abang Mafuyu, iya. Itu Miku, kejar. Mafuyu. Iya, betul. Wait, mate. Udah gerak belum kita? Wah. Itu bukan Abang Mafuyu, Miku. Cabut. Yalah. Ditungguin lagi anjir. Aduh, kaget ini. Oh, tuh yang tadi, cuy. Cewek baju merah. Wih, baru cuy gerakannya. Oke. Wih. Mana dia pola serangannya gimana, cuy? Anjir kaget gua. Wah. Kok suaranya laki sih? Ini kok mundur-mundur mulu, cuy. Mampus. Anjir enggak kena anjir. Gua kira kena. Wah. Udah saatnya kita pakai herb, cuy. Herb, pakai. Ya, cuma segitu doang anjir, geli, cuy. Pakai lagi. Oke. Waktunya cabut, guys. Cabut. Salam chat. Salam pencet. Cabut. Mana? Sini lu. Ayo gerak. Biar gua zero shot. Peace. Geli cuy. Kita butuh zero shot. Oke, zero shot. Kena lagi, ayo foto. Wah, mati. Lah, kenapa cewek sih? Pusing. Oke. Kumiku pala mer pesono ya? Ada sesuatu nih. Ini apa sela-sela? Sela-sela. Cuy, cek. Cek sela-sela. Nah. Old news article. Gue butuh item, cuy. Oke. Tadi Brother Mafuyu kesini, coy. Kita cek. Brother Mafuyu. Where are you? Ada pintu nih. Harau. Ada biru-biru. Mana? Hantu bukan? Bukan. Ini berarti ada petunjuk nih. Di ruangan itu nih. Ini ada kerap kelip nih. There's an old scroll among the fallen candles. Strangling ritual. Ada tulisan. Oh, ini kode nih kayaknya nih pasti nih. On the 13th day of 12th month. A maiden cut off from the outside world for 3669. Gue yakin. Itu pasti buat kode password sesuatu nih. Iya gak? Kalau ditandain merah gitu. Yang baju merah jangan sampai lolos. Wandering woman. Dapat. Ada item nih. Red notebook scrap. Ini mulu cuy. Dia bacot banget anjir. Tulis di notebook. Si ceweknya. Jangan baju merah. Mana? Bukan. Ini ada item cuy. Something. Spirit stone. Thank you. Nah, ini biru-birunya di mana nih? Oh, ini cuy. Biru-birunya ini. Ada jimat. Apa petunjuknya? Some other place. Di mana ini lagi? Nggak tahu gue. Ntar kita carilah pelan-pelan. Oke. Ternyata urusan kita sudah selesai di sini. Kita cari itu lemari merah. Ini baju merah. Oh, ini ada pintu cuy. Bisa nggak? Halo? Aduh, sepi banget cuy. Ini bukan di sini, bukan tempat ya. Aduh, apa ini? Oh, tempat save. Thank you. Ini ada item. Kita ambil dulu. Kita save dulu. Kita save dulu. Ayo, kita cek ini apa ini. Tempat berantakan banget. Gudang apa? Oh, nih. Mikunya madep palanya. Apa? Palanya madep-madep dulu nih.
Black notebook scrap. Aduh, banyak catatan anjir. I wonder if the okay. Tomoe, ada Tomoe, Tomoe. Oh, ini apa nih? Lanjut lagi ruangannya. Lah. Tembusnya ke tempat save. Oke. Okay. Tadi ada crab clip juga di sini nih. Nah, ini nih. Crab clip. There's an old scroll. Ah, Allah, tulisan lagi anjir. Give thanks to the five gods. Place the stone representing the five mirrors in the correct location. Itu petunjuk, cuy. Oh, ini nih. Himura family crest. It probably unlocked the door, but it's broken. Ya, broken, cuy. Nah, itu jadi kunci buat buka pintunya tuh. Teka-teki. Udah gitu doang ya? Ada lagi. Apa nih? Wood and earth scatter around. Oke. Okay. Kalau di peta nih, bentuknya kayak gimana? Ya gitu doang. Oke. Okay. Coba. Yang situ merah. Kemana lagi ya? Oh, udah mulai bingung nih. Udah mulai bikin bingung nih game-nya. Yang baju merah jangan sampai lolos. Kemana lagi? Ini kemana lagi? Oh, kita cari ini. Apa? Lemari merah. Oh, ya itu mah yang tadi. Kagetan gua anjir. There is something in my feet. Oh, tap. Oke. Okay. Yang hijau, cuy. Okay, kita cari apa? Lemari merah. Di manakah lemari merah? Aduh, gua bisa ngadep ke depan gak sih? Oke. Okay. Masih lurus terus. Lorongnya panjang banget. Ini ada pintu. Pintu. Wah, cutscene lagi. There are buttons with characters. This device must open the door. There's engraving underneath, but it's gog. Can only read some. I can just barely make out. The Shinto ritual, strangling, and held on the day off. Oh, itu penunjuk yang tadi, cuy. Coba. Strangling ritual. Oh, ini nih. 13, 12, 3669. Sayangnya tadi tulisannya bukan pakai angka ini anjir. Tulisannya tulisan Jepang anjir. Oh, kalau gua lihat file yang kita dapat tuh ada petunjuk ini nih, angka-angka nih. Apa yang artiin dari apa? Kanji-kanji Jepangnya itu. Ini kanji Jepang bukan sih? Aduh, ribet dah. Gimana nih? Coba kita lihat dulu dah. Petunjuknya tuh Shinto ritual strangling held on the day off. Berarti kita masukin 4 angka dong. Angkanya itu adalah coba 3669. 3669 tuh apa logonya apa anjir logonya? 3669. Yang itu 3669 bentuknya gua mau ingat-ingat. 3669. Kayaknya ini 3 ini. Ini 3 tadi setelah gua apalin bentuknya anjir. Ini 6. Ini 6. Terus 9 tuh yang kayak gini apa ya? Bukan. Yang 9 tuh ini 9. Lah, enter the wrong number. Kalau 1312 gimana? Oh, 1312 cuy, betul. Oke. Okay. The door unlock. Assalamualaikum. Nice. Ya, nice. Thank you. Girl pointing. Oke. Okay. Ya, lemarinya merah. Ya, sip. Sama seperti yang difoto. Si Enengnya tadi mau minta difoto malah hilang-hilangan mulu. Akhirnya kena foto juga kan? Oke, okay, ini apa nih? Crab clip, cuy. Herbal medicine. Thank you. Terus ada item apa lagi harus kita cek nih? Ini lemari merahnya. Oke. Okay. Kaget anjir. Ada armor ternyata. Ih. Sumpah, serem. Ini kayak ada orang beneran anjir. Itu kayak tangannya beneran. There's something inside the box. Tap. Oke, dapat yang lebih kuat. Oke, kita cek-cek dulu cuy. Takutnya ada item-item. I feel a powerful presence from the back of the room. Oke. Ini nih, di sini nih. Coba langsung kita foto lah. Seductress. Oke, pintunya kebuka. Disappear. Sip. Nah, ini palanya Miku masih nengok-nengok nih. Coba. Mana Miku? Nengok mana tuh tadi pala lu? Oh, Sacred Water nih dia nih. Oke. Okay. Itu apa? Obat yang lebih kuat dari herb. Mana pala lu nengok-nengok lagi enggak Miku? Oke, okay, old news article. The girl who has been missing for
Three Days in the Himuro Mountain. Nah, iyalah itulah. Ada gadis yang hilang. Oke, pala lo nengok kemana lagi? Coy. Set. Diam. Oh, tuh kesana. Naik kali. Oh, bisa naik cuy. Bisa naik. Aduh, gelap banget asli. Di atas ada apa nih? Di atas ada lemari-lemari lagi. Oke. Aduh, ada suara cuy. Ada suara di kiri. Di kiri gua. Di kanan. Kiri gua nih tadi. A spirit stone. Oke, thank you. Mana nih palanya minggung nengok. Nengok sini dia. Apa sih? Ada apa cuy? Ah, research scrap. Oke. The successor. The calamity. Silakan dibaca guys. Ntar ceritain ke gua. Oke. Mana lagi Mingkung nengok kemana lagi? Gua nyari item berdasarkan pala Mingkung. Mingkung nengok kemana gitu. Tuh nengok sini dia. Tuh nengok sini dia. Nih. Nengok sini cuy. Oh ada tab. Uish, tab 74 yang merah. Oke. Itu kalau versi yang lebih kuat lagi. Sip. Oke, kayaknya udah deh. Udah gak nengok-nengok lagi dia. Langsung turun. Ah, pelan amat turunnya. Langsung lompat aja bisa kan? Gak tinggi-tinggi amat kok. Ya, paling kaki lu kesleo dikit. Oke, mana lagi cuy? Ayo kita keluar. Keluar kemana ya? Kita lihat map. Yang pintu ini ya? Oh iya, pintu ini cuy. Mana gue lupa lagi. Coba kita muter. Di sini. Ini ada pintu nih. Pintu kemana nih? Masih belum ke gambar di map. Berarti belum kita jelajah kayaknya. Halo? Ada apa tuh di atas? Oh, kayak altar gitu. Ada kemerlap cahaya bintang. Red notebook lagi. Very wrong about this mansion. Oke. Dia baru sadar kalau di mansion ini adalah ada sesuatu yang ganjil. Aduh, gak suka gue yang begini-gini anjir. Oke, di kanan kiri ada sesuatu gak? Set. Cek. Gak ada. Oke, lanjut lagi. Pintu kedua. Masih ada lagi cuy. Oh, palanya Miku nengok kenan. Oke. Ada sesuatu gak? Lah, oh iya ada. Sip. Thank you palanya Miku. Apa nih? Type 14. Thank you very much. Yang di jauh sana gak ada. Oke, lanjut. Pintu ketiga. Buka. Halo? Ada sesuatu. Bisa kita lewatin gak? Oke, bisa. Itu ada kemerlap. Di sini ada sesuatu gak? Ada dong. Outbook. Research scrap lagi. Siap. The mystery of... Apa tadi? Rob Shrine Maiden. Oke. One theory is that she is sacrificial lamb. Ya bener, bukan? Pasti apa? Dokumen-dokumennya tentang apa? Kebanyakan tentang ritual itu sendiri cuy. Jadi itu tadi barusan nyeritain tentang si apa? Pengorbanannya. Apa? Manusia. Yang dikorbanin itu gadis. Harus gadis. Apa? Gadis yang di apa? Dikurung gitu. Kalau gue baca di artikel yang di Google. Dia udah di apa? Dirawat secara internal. Gak boleh keluar gitu. Hair is wrapped around the handle. It won't move. Wah anjir. Dikunci pakai rambut. Jadi persembahannya itu gak boleh keluar rumah katanya. Gak boleh tersentuh oleh dunia luar. Biar suci. Oh Allahu Akbar. Allahu Akbar, apa tuh? Anjir. Hantunya. Wah, mampus sakit lu. Hantunya di atas cuy. Dia terbang. Oh, zero shot. Mantap, langsung perih. Langsung sakit. Anjir, kaget. Menghilanglah dari dunia ini kau, setan. Oke. Bisa kita upgrade kamera kita. 9000 nih. Basic performance, max value-nya kita tambahkan. Oke. Kemana ya tadi ya? Oh ya, ke pintu yang ini yang udah kita buka. Kutukannya maksudnya. Kutukannya sudah terangkat. Berarti kita bisa ke ruangan tadi.
Eh, ada yang ngetok. Ada yang ngetok. Ada yang ngetok. Anjir. Nah, di sini nih. Oke. Ke yang baju merah, jangan sampai lolos. Eh, ada hantu. Thor. Oh, ini hantu yang harus kita lawan. Oke, sini lu. Gua zero shot. Oh, dia Thor max. Maximum shot. Pushing. Pushing. Wiwet. Swing. Kacing. Kacing ga? Kacing ga? Oke, kesini ya. Sip. Kacing ga? Kacing ga? Cutscene. Nomor talisman. Oke, ya. You don't say. Hello. Kacing ga? Kacing ga? Kacau. Aduh, ada darah cuy. Di lantai. Oh, apa tuh? Ada blur-blur gitu. Wih, wih, wih. Mana-mana? Oh, kita bisa mendekat lagi lah. Ada suara bayi, guys. Apa nih? Some other place shows in the photo. Apa tuh? Gak terlalu jelas. Ya itulah pokoknya. Kita cari. Mari kita cari. Ini apa nih? Oh, di luar cuy ini. Oh, ini halaman tengah kali. Mansionnya luas juga ya. Ini ada tempat save. Oh, bukan. What are you trying to say? I want to say, where is my Mafuyu Oni-chan? Oh, ini di mana nih? Kamar kemerlap. Black notebook. Next. Tomoe, Tomoe. Jangan-jangan nama hantu ceweknya tadi itu Tomoe. Ini kita bisa ke bawah. Coba kita cek. Harau. Kita bisa keluar. Oh, ini ke mana nih? Ke ruangan ke gedung yang lain. Eh, itu ada kemerlap-kemerlap. Miku. Ambil Miku. Kemerlap-kemerlap cahaya. Audio tape. Eh, palanya Miku nengok ke kiri. Harus kita cek cuy. Eh. Ada biru-biru mana? Oh, ini nih. Cepret. Woman in pain. Waduh, kesian. Oke. Okay. Mana ada item enggak? Stone mirror. Wow. A beautiful stone polished to a mirror like finish. It possesses strength power. Terima kasih lah palanya Mingkung nih nengok-nengok anjir. Dapat item gua banyak. Dapat item banyak banget. Ah, woi. Woi, hello. Woman in atrium. Save me. Pada minta tolong semua anjir. Ya makanya jangan deket-deket Himuro Mansion yang enggak jelas. Aduh. Kan kena akibatnya lu. Bisa dibuka dong. Arrow. Wah, apa nih? Oh, itu ada. Woi. Oh, ini penting juga kali ya yang tadi. Itu ada red tape. Kita ambil red tape. Kacin lagi. Oh, dia kecekek. Mr. Takamine. Ih. Oh, ini salah satu krunya ya. Kesurupan dia. Halo. Kau akan mati di sini. Ih. Matinya pada cekek. Waduh, apa kabar nih Mafuyu Brother? Mafuyu Brother dicekek gak nih? Itu Mr. Takamine belakang lu. Siapa? Jadi dia jemput nama orang. Oke. Ini petunjuknya bukan sih? Yang ada di apa? Yang di foto tadi. Nggak tahu lah. Apa tuh? Mau foto apaan gua? Coba cepret. The garden lantern in the photo is lit. I put the photo in my file.
Oke. Itu ada kemerap-kemerap, cuy. Stone mirror. Oh, enggak bisa. Kalau salah tuh stone mirror gunanya tuh kalau misalkan kita darahnya sekarat, apa? Terus kita enggak langsung mati. Jadi tuh pakai stone mirror itu biar darahnya kita full lagi. Kalau salah situ maka kita bisa cuma bawa satu. Ini enggak bisa lanjut lagi ke depan, enggak bisa, cuy. Oke, terus kemana lagi nih? Oh, ini ada apa nih di ujung? Terus kita masuki. Ada kemerlap-kemerlap. Tap 37. Oke. Terus ngapain lagi? The Garden Lantern are lit. Suruh kita nyalain apa ya? Nyalain. Isn't lit. Nyalain. Nyalain, enggak bisa. Maksudnya NT gimana? Maksudnya NT are lit. Iya. Iya, gue tahu. Terus maksudnya apa? Ah, bodo amat. Oh, apa tuh? Oh, ini cuy. Siap. Cepret. Woman pull in. Nah, kutukannya terangkat. Oke, bener kan? Ini penunjuknya di sini. Oke, pintu yang tadi berarti. Here we go. Duh, suara pintunya serem anjing. Palanya mingkung nengok-nengok lagi ya. Kalau palanya mingkung nengok, ntar ada item cuy. Ini kiri kemana ya? Coba kita cek. Kita cek apalagi cuy. Aduh, pintu terkutuk lainnya anjir. Baik banget dah. Cepret. Itu di ada boneka. Lah tadi kita lewat. Nah ya udahlah, ke pintu yang tadi dulu yang sudah terbuka. Banyak darah cuy. Darah siapa nih? Menstruasi ya. Oke. Cutscene. Oh bukan. Iya. Buka. Langsung ada. Ada penampakan. Penampakan. Spread. Woman turning. Oh ini ruangannya cuy. Yang boneka-boneka tadi. Petunjuk. Untuk mengangkat. Lantainya rusak dong. Ya Allah. Hello. Tatami matting has been removed. There's a big hole. Oke. Ini banyak boneka di sini. Banyak boneka. Palanya mingkung nengok. Spirit stone. Thank you very much. Palanya mingkung nengok lagi. Kemana? Nengok lagi. Enggak. Oke. Oh, ini ada item. Ada notebook. Red. Nih guys, silakan dibaca guys. There are human heads in the room. Wah, kepala cuy. I should have trust that sixth sense of mine. Ya, syukurin. Siapa suruh? Kirie. Lu nyari siapa cuy? Waduh, ada. Ya, serem juga anjir. Bonekanya di ini dong. Ditaliin. Ini ada item. Miku ambil. Item. Spirit stone lagi, anjir. Mana tadi petunjuk ini biar kita foto. Biar pintunya kebuka. Mana ya? Oh, itu tuh. Wah, ada penampakan cuy. Child on looker. Oke. Terima kasih. Cutscene. Hahaha. Nah, hantu bocah nih kita lawan kita berikutnya. Jangan ngagetin, please. Itu tar hantunya, apa? Bonekanya ini nih. Oh, bukan ini. Itu tuh. Itu cuy. Di bawah kita. Ya. Mana? Wih, suara serem banget anjir. Cepret. Anjir, miss mulu cuy. Wait. Mampus. Nah, kabur Miku. Miku. Kena anjir. Dia pola serangannya gimana anjir? Cush. Au. Let's play. I don't want to play with you. Oke, kita bisa pakai ini nih. Apa? Type 37. Banyak banget anjir, 60 biji. Sip. Pakai. Biar lebih sakit. Sip lah. Mana lu? Sini. Oh tuh di situ dia. Hihihi, cepret. Belum cuy. Kita teacher zero shot. Mana? Oh tuh dia zero shot. Loh. Dia teriak tuh. Lah, kita di stun. Anjir, enggak bisa gerak. Gak bisa gerak gua. Mampus kena zero shot.
Oh, dia bisa nge-stun gua anjir. Keren, keren. Mana lu? Oh, nun, nun. Mana anjir? Oh, ini nih. Sini lu. Mau gua zero shot. Zero shot. Ah, langsung aja lah, lama anjir. Core shot dong. Pushing, pushing. Mantap. Gua kira lu yang gerak, Cil. Ternyata bukan. Oke. Okay. Kita kembaliin lagi ke yang biru. Thank you very much. Goodbye. Berarti kita bisa ke pintu yang sebelah sono di ujung. Untuk membuka. Aduh. Ada yang jatuh tadi. Mana-mana? Eh, mana? Cepet! Ih, serem banget anjir. Anjir. Langsung palanya langsung di depan mukanya dong tadi gua fotonya anjir. Tuh. Gila anjir, jelek banget lu. Ih. Kok jarak segini enggak kena ya? Enggak kena apa? Anjir. Mampus. Pakai herb, pakai herb. Pakai herb. Oke, sini lu. Dapat. Mampus, zero shot. Sini lagi lu. Langsung aja lah, mati lu. Pusing. Pusing. Gila. Dia tadi muncullah dari atas dong. Terus pas pertama kali gue foto langsung depan mukanya gitu anjir. Gila, gila. Oke. Oke, oke, oke. Apa nih selanjutnya? Salah pencet. Pret. Main turning. Tadi woman turning, sekarang main turning. Oke. Pada nengok-nengok semua, ada apa sih? Ini kok emang kawaii. Salah. Ini keluar lagi. Apa nih? Api biru. Kirie, Rob, Maiden. Buru amat. There's something shiny. Lighter. There's a little bit of oil left inside. Oh, ini buat apa? Ngenyalain ini kali tadi. Si apa? Lanternnya. A black notebook scrap. So that woman is the Rob's friend Maiden, is she? I don't know. Kalau ada kaca anjir serem. Woi, halo. Aduh, salah pencet. Salah. Aku dapat dong. Oke, okay, woman turner. Gue kagetan anjir tiba-tiba ada begituan. Hey, yang baju merah jangan sampai lolos. Kemana lu? Tapi ini ada pintu, gue mau cek dulu. Enggak bisa. Ini baju merah. Ada kemerlap-kemerlap red notebook scrap. Something coming this way. Oke. Okay. Ada yang datang menjemput lu, kematian. Di ujung ada pintu. Kemana nih arahnya? Aduh, tempat apa ini? Awas Miku jatuh kepleset. Hati-hati. Something my feet. Arp, thank you. Aduh. Stick gua geter-geter, cuy. Ada cutscene. Aduh, ada yang nangis. Aduh, nongol nih dari bawah nih. Tuh kan? Apa tuh tadi? Belakang lu, Miku. Oh, bukan. Nah, lo. Kedorong. Oh, itu yang oke, akhirnya kita ngelawan si baju merah. Aduh, palanya enggak ada dong. Kita pakai type 37. Type 37. Oke. Mana tuh hantunya? Oh, ini dia. Halo. Cepret. Aduh, enggak kenal lagi. Udah deket dia ternyata. Gua kira masih jauh anjir. Minggir lu. Aduh, ribet anjir. Ini sempit. Pakai arp dulu.
Oke. Sini lo, mana? Ada dia. Ayo kita dapetin zero shotnya, zero shot. Mana anjir? Hilang dia. Oh, aduh, gak kena lagi. Anjir. Aduh, sakit cuy dia. Serangannya langsung setengah dong darah gua. Au. Di situ dong. Kok enggak kena sih? Enggak kena sih. Nah, elah, lama lu. Enggak bisa zero shot, ribet anjir. Nah, mati lu di sini. Oke. Pusing-pusingan. Digan. Red Tap 4. Itu udah kemerlap-kemerlap di situ tuh. Kita balikin lagi dulu ke ada kemerlap cahaya bintang. Itu udah rambut, cuy. Anjir, baru sadar gue. Oke, apa nih? Red notebook scrap. Ah, bacot anjir. Broken 5 piece. The mirror. Tell Mr. Takamine the way to break the curse. Apa? Caranya gimana? Ini apa nih? Yah, ginian lagi anjir. Can only read some. I can barely make out. The Chosen, Maiden, and Purifies. Yah, gak tahu gue. 3669 coba. 3669. 3 6 6 9. Bener. Oke. Kan tadi di bawahnya ada 369. Yang 1213 udah kepake. Oke. Kemana nih? Apakah Mafuyu Brother ada di sini? Mafuyu Brother? Mafuyu Bro? Ini mana, cuy? Ada sumur dong. Itu sumur. Dan ada kemerlap cahaya bintang. Oh, ada tempat save. Oke, guys, mungkin sampai di sini dulu untuk gameplay Fatal Frame pada episode kali ini. Jika kalian suka, silakan berikan like dan jangan lupa untuk klik subscribe supaya kalian tidak ketinggalan dengan update terbaru dari channel ini. Kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya. Nama gue Dizuto. Mata Asta.